Pengerjaan revitalisasi jembatan Cisadane A dan B di Kota Tangerang oleh Kementerian PUPR sejak Juli 2022 lalu telah rampung. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun datang langsung ke Kota Tangerang meresmikan jembatan tanpa tiang penopang tersebut, sekaligus diresmikannya jembatan Batu Ceper dan jembatan Taring di Serang. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan tiga jembatan pengganti di Provinsi Banten tersebut memakan anggaran konstruksi hingga Rp270,5 miliar rupiah, yakni jembatan Cisadane A dan B Rp106,7 miliar rupiah, jembatan Batu Ceper Rp123,2 miliar rupiah, dan jembatan Taring di Serang Rp40,6 miliar rupiah. Diharapkan dengan revitalisasi jembatan ini dapat meningkatkan aksesibilitas di Kota Tangerang maupun Provinsi Banten. Kunjungan orang nomor satu di Indonesia ini diakhiri dengan pembagian tas berisi sembako. Sejumlah warga pun antusias berebut dan mereka yang berhasil mendapatkannya pun kegirangan. Bunga Mardika Rani, Ananda Adining Putra, Tangerang TV.